Gus Layang, KLIQ bersama Sonic dan Nazri. Okey, kita masih lagi bersama dengan Kumpulan Nico untuk hari ini. Ya, betul ya. Dan juga kita nak tahu apakah ya gimmick persembahan untuk konsert AK7 tahun ni. Okey, persiapan yang kami buat ada almost 1 month sebenarnya untuk KLFF punya KLActive punya apa dia punya event so satu bulan. Okey, dalam satu bulan tu kita dah discuss banyak benda. Opening act tu kita akan dengan kita punya super bike akan datang dengan penari yang akan latar belakang yang akan mengiringi Nico G sini. Kita ada 21 orang di atas pentas. Okey. Okay. Setelah kita sampai dengan motorbike kita dengan superbike kita, kita akan kibarkan bendera Nico G yang terbaru. Okay. Dia macam satu teater punya konsep musical punya konsep untuk persembahan Nico G. Belia Perwira. Mana title lagu terbaru Nico G. Belia Perwira. Belia Perwira. Setelah bendera dikibarkan, ada gimmick kita akan meletupkan kita punya selalunya pyro kan. Ini kita ada 110 punya letupan yang kita akan gegarkan untuk malam konsert tersebut. Okey, 110 letupan masa lagu Belia Perwira. Alhamdulillah KLFM adalah radio yang pertama yang akan kami sebarkan tentang single terbaru Nico G. Dan insya-Allah pada Januari dalam masa yang terdekat ni, pada Januari kita akan announcekan yang kita akan buat kita punya pelancaran single yang itu dengan fan club semua untuk Belia Perwira lah, lagu single terbaru Nico G. Okay, alhamdulillah kemunculan Nico G untuk tahun 2014 yes. Kami perlukan doa anda semua sebenarnya. Itu saja. Lagi kita ada macam kita ada featuring lah. Kita ada artis yang featured dalam persembahan tersebut. Kita ada Jeff A to Z ada yang untuk lagu Indah Nasibku dan lagu baru kita orang. Lepas tu kita ada dancer. Kita dancer daripada okey, dancer kita sebenarnya kita kena sebutlah sebab orang ni tanpa mereka, tanpa the G's homies ni, Nico G tak akan discuss selama satu bulan. Maknanya dengan dancernya, dengan superbike-nya. So, saya kena namakan satu-satu boleh kan? Dancer tu, DR Underboard. Yes. And then, kita punya baju yang, penaja pakaian baju kita iaitu Underboss. Kalau korang tengok pada Instagram, korang boleh jumpa Underboss. Diorang banyak buat event, okay? Banyak support hati-hati baru dan hati-hati lama. Lepas tu, what else? Okay, kita sebutkan sedikit nama-nama dancer. Okay, gabungan dancer-dancer yang ada iaitu daripada RTM sendiri provide kepada kita. Kita ada 6 orang. Dan juga DR Underboss, kita ada Fendi, kita ada Syakir, kita ada Imran, Tasu, Ishro, Nim. Ramai lagi kita kena sebut. Kita akan gegarkan malam tu. Ini kita untuk mendengar sekali, dia jangan dengarkan lagu Nico yang baru ni. Jadi inilah dia lagunya yang akan dipersembahkan pada 31 Disember. Exclusive oleh KLFM sendiri pagi-pagi buta. Lagu ni ada generasi Y dengan generasi X. Jadi kita dengarkan lagu ni dan selepas ni lepas pukul 10 ni kita akan putarkan semula lagu ni. Ya, khas untuk anda eksklusif ni bagi anda yang terus saja bersama kami di KLATV ya. Jadi lagu yang sangat hebat, yang sangat remaja. Yang semua menunggu fresh, yang fresh, sangat fresh. Ya, sangat fresh lagi untuk terus bersama kita ya. Jadi terima kasih kepada Nico G yang terus bersama kami dalam konsert KLActive 7. Okey, apapun, jom kita saksikan untuk video seterusnya ini ya.